itu ya mungkin karena saya juga masih baru ya, mungkin beberapa orang juga punya pendapat yang berbeda. Tapi untuk di Crespo Bukpam ini, selain dari kita berikan jangkrik, jangkrik itu asupannya termasuk dari protein, jangkrik, proto, terus selain dari itu saya tetap memberikan kalsium, kalsium untuk trotoar, karena dari kalsium itu untuk membangun, jadi si trotoar ini lebih si tulang-tulangnya lebih bagus. Jadi dalam masa perkembangannya trotoar tidak lemas gitu tuh, jadi lebih kotor gitu. Nah terus biasanya dalam beberapa bulan belakangan ini, karena memang cuaca juga kadang-kadang tidak menentu, sekali sebulan saya berikan vitamin untuk yang biasanya saya campurkan di minuman gitu. Kira-kira seperti itu. Sampai saat ini dari ternakan Crespo sudah ada sekitar 28 trotolan. Tapi itu 28 trotolan dari pertama saya mulai beternak murai. Tapi dari 28 trotolan itu ada beberapa yang saya sekolahkan, yang niatan saya dari hasil dari ternakan saya sendiri bisa saya olah sampai bisa dibawa ke lapangan. Di luar dari itu ada juga beberapa yang sudah terjual. Untuk masalah harga di Crespo Bukpam ini relatif dari 3,5 juta sampai 10 juta, itu tergantung dari indukannya. Di luar dari trotolan yang tadi masih saya simpan, emang saya juga punya pemikiran sendiri, dikarenakan saya masih beternak masih relatif singkat, jadi saya berusaha agar anakan-anakan yang saya jual atau yang kita keluarkan dari Crespo ini anakan-anakan yang memang berkualitas dan layak untuk diperlombakan di event-event, baik dari latres, regional, dan mudah-mudahan target kita anak-anak dari sini bisa untuk dibawa ke event-event nasional. Moto kita di Crespo ini, kita selalu mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Kita tidak merendahkan dengan teman-teman juga yang lain yang beternak, cuman dari awal kita beternak pun makanya indukan yang kita ternak itu benar-benar indukan yang kita tahu kualitasnya, kita tahu terahnya. Ya, yang seperti yang saya bilang tadi, dari beberapa indukan itu memang itu indukan yang kita lombakan sendiri di lapangan, dan ada beberapa indukan juga yang kita take over, itu pun kita tahu kualitasnya, bukan hanya isapan jempol belaka ya, tapi emang kita tahu kualitas itu, kita sudah lihat dan pantau di lapangan ya. Akhirnya di luar dari situ juga, dari sharing teman-teman yang lain, selain dari jantanan, kita juga berupaya memasangkannya dengan betina-betina yang juga anakan dari burung-burung nasional.
Sehingga makanya untuk beberapa trotoar untuk saat ini masih kita tahan agar kita bisa lihat dulu prospek anakan ini dengan silangan yang ini sudah mempunyai untuk ke lapangan atau bisa kita tukar lagi ke indukan yang lain. Istilahnya disilangkan. Jadi yang tadinya antara A dengan B bisa juga ke A ke C. Kira-kira seperti itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, selain indukan-indukan jantan yang memang prestasi di lapangan, selain dari jantan, saya juga ingin betinaan-betinaan yang ada di Crespo Bipangit juga betinaan-betinaan yang emang berkualitas. Ya, jadi singkat cerita nih, karena saya tahu Peromas itu dari lama, akhirnya saya berusaha mencoba untuk mendapatkan anakan betina dari Peromas. Alhamdulillah, sekarang anakan betina dari keluar emas itu sudah ada, cuma memang untuk sampai saat ini belum saya jodohkan karena butuh beberapa saat dulu sehingga betina tersebut siap untuk dikawinkan atau dijodohkan. Ya mungkin karena saya juga masih baru ya, mungkin beberapa orang juga punya pendapat yang berbeda. Tapi untuk di Crespo Bipangit ini, selain dari kita berikan jangkrik itu asupannya termasuk dari protein, jangkrik, proto, terus selain dari itu saya tetap memberikan kalsium untuk trotoar, karena dari kalsium itu untuk membangun, jadi si trotoar ini lebih si tulang-tulangnya lebih bagus. Jadi dalam masa perkembangannya trotoar tidak lemas gitu tuh. Jadi lebih kekar gitu. Nah, terus biasanya dalam beberapa bulan belakangan ini karena memang cuaca juga kadang-kadang tidak menentu, sekali sebulan saya berikan vitamin. Vitamin untuk yang biasanya saya campurkan di minuman gitu. Kira-kira seperti itu.